Ya Sayyidina Rasulullah, persiapan Mas Serbi, ada Mas Ferinanto juga. Biasanya ada juga dari Dokter J. Persiapan Jenggote telepono YouTube tua. Ada Bang Ferry, biasa persaingan sama ini dari master ini sangat kenceng-kenceng. Transformasi yang begitu cepat, kota ini pun berubah. Persiapan Master B, biasanya Ferinanto juaranya di sini. Ini ada Batek, ada Batek dari PRCC, lumayan banyak pengikutnya. Alam yang selalu dekat, nyapa, serta keramahan dari warga. Kebersamaan inilah yang membuat aku. PRCC juga turun di sini. Meski tahu, lumayan cukup banyak. Ini 5 lap, 1 lapnya 2 kilo. Ini biasanya yang ngasih perlawanan Mas Matnur. Ini mantap. Dari Dokter J, dia ngasih lawan Mas Ferry dari SCID. Nah, keseruan dari Master B, pesertanya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Lumayan lah pengikutnya. Siapan 5 lap Master B. Togo. Let off dari Bapak Brigjen Samoyo Purwoyo SIK, satu poin yang satu of Kemala, didampingi oleh Bapak Kapolres Gresik. Inilah pertarungan Master B 40 tahun 50 tahun. Nah, Master B biasanya yang dominan Ferinanto sama Matnur. Mantan-mantan juara yang masih aktif di kelasnya. Kecepatan sangat luar biasa. Bapak Heru Master siap Master B. Ini yang tertinggal. Kayaknya penggobis nih. Pertama sudah masuk. Lap pertama sudah masuk. Ini masih bukan untuk pertempuran akhir, masih awal. 4 lap lagi. Masih santai Matnur, masih nyari. 252 secara sepeda kita ya pertama. Masih belum di gaspol. Gas terus. Apa teh ikut rombongan besar ini adalah Sabjudit dari S. Masuk ke putaran yang kedua. Ya, masuk. Ini adalah masih masuk ke kedua putaran. Apa teh masuk grup kedua? Mulai bertarung di sini, saling serang di sini, mulai saling serang di sini. Ini
Ahmad Nur ada di posisi pertama sementara. Posisi Ahmad Nur sementara ada di posisi pertama untuk dua lap ini. Nah, udah bongkar kacir karena yang elitnya di depan gerombol. Sudah hampir setengah lap tertinggal, berarti 1 kilo dari leading group yang paling depan gerombolan yang tadi itu banyak yang dari atlet-atlet mantan. Masuk lagi putaran menjelang putaran ketiga. Ini 68 peserta yang ikut dalam event ini. Ini posisi pertama sementara. Ada nama Bambang Kristanto. Bambang Kristanto juga di depan. Ini mantan-mantan atlet semua yang bertarung di sini. Ini yang posisi pertama. Lap yang ketiga. Coba meninggalkan, tapi masih dibiarkan sama Ahmad Nur, sama Arianto Cahyadi posisi kelima. Ini yang casing nomor 2 di belakangnya rombolan besar. Ini di pertengahan rombolan 1 dan 2. Napa Dek tertinggal jauh. Ini santai-santai aja karena kayaknya ini penggembira, bukan atlet. Beda dengan yang posisi depan, memang pertarungan bergengsi. Ini hampir overlap karena sudah kelihatan itu lampu sepedanya Marshal yang pertama. Ini sudah ada yang di overlap, turun minggir sama Marshal. Ini posisi pertama 1-2 sementara digas berdua. Ini rombongan besar dibiarkan saja. Ahmad Nur masih ada di sini sama Ferinanto. Biarkan peleton 1-2 terbang karena masih kurang banyak. Ini masuk ke lap. Ini menuju lap terakhir. Ini setengah lap lagi menuju finish. Sudah masuk setengah lap lagi ini menuju finish. Ini kurang setengah lap lagi menuju finish. Berarti setengah putaran mulai bertarung, benar-benar bertarung ini. Kita tunggu di pedok sini berputar, mulai bertempur menuju lap terakhir ini. Inilah pertarungan luar biasa. Ayo awas. Nah, ini siapakah ini yang pertama jauh meninggalkan Amak Ferinanto sama Ahmad Nur. Selebrasi sudah jauh-jauh. Langganan Ferinanto sama Ahmad Nur juaranya. Seperti biasa udah langganan Ahmad Nur. Sampai pembalap terakhir masuk finish.